Oke guys, selamat datang di channel Fred Clarity. Dan kemarin sudah membuat ini nih. Ini amplifier TDA7388 ya, dengan input memakai preamp ya. Dan ternyata pada dus PCBW ini saya masih mempunyai sesuatu yang belum dirakit ya. PCB apa itu? Dan ternyata ini dia. Ini adalah PCB dari rangkaian Delay atau Echo. Di sini saya memakai IC PTC2399 atau bisa juga memakai HT8970 ya. Jadi ini opsional ya, sama ya untuk Echo ya. Dan opsional untuk rangkaian lainnya. Misalkan di sini PTC yang 2399 ya. Berarti misalkan untuk kapasitor ini yang depannya ya. Untuk yang belakangnya yang HT yang menggunakan komponen yang belakangnya. Jadi seperti ini resistor juga sama. Resistor 10 dan untuk HT 15 ya. Oke, kelihatan. Nah, ini dia. Ini resistor 10 dan ini resistor 15 ya untuk HT. Oke. Oke, apa ternyata oh, Icis. Haha. Icis. Oke, kita akan rakit ya yang ini. Dan saya sudah rakit sebelumnya. Mulai pasang skema, pasang komponen. Ini dia. Oke, ini untuk input mic. Dan ini untuk output ke amplifier ya. Ini untuk catu daya. Oke, baiklah, kita rangkai. Oke, ini dia amplifiernya. Dan pertama saya akan hubungkan untuk kabel speaker dulu ya. Oke, itu dia. Kemudian untuk catu daya ya, itu ini untuk ke baterai, saya memakai baterai dan ini untuk ke sini. Oke, untuk ini output ya, output seperti ini. Dan kita pasang ke input amplifier. Oke, okay, sudah. Kemudian untuk mic ya, ini sudah siap mic ya, dan sudah saya sambungkan seperti ini ke mic ya, ke bagian input mic. Nah, seperti itu. Sudah, kemudian saya siapkan baterai. Dan di sini ada ini untuk volume mic ya, volume mic. Ini untuk speed dan rate ya. Kita up dulu, kecil dulu ya. Kemudian kita coba kasih catu daya on. Oh, belum ada karena ininya belum dinaikkan. Kita naikkan. Oke, okay, sudah ada. Kita coba ya. Tes. Tes 1, 2, 3. Oke, okay, dan ini belum ada echo-nya. Kita naikkan. Tes, tes, tes. Sama ini. Tes, 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 tes. Tes, tes, tes. Nah, ini untuk delay-nya. Tes, 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 tes. Nah, ini dia.
tes 1, 2, 3. Ini dia. Kita naikkan volume. Tes 1, 2, 3. Nah, udah ada feedback. Oke, dari jam 10 juga udah ada feedback ya naik. Kita di 10 ya, jam 10. Dan oke, ini sudah dinaikkan. Tes 1. Dan ini untuk rate-nya. Tes. Nah, ini dia. Tes makin lambat, makin panjang. Tes. Oke. Biasanya cukup segini. Tes. Tes. Dan bisa disesuaikan, oke? Itu dia. Jadi ini sudah cocok rangkaian Echo ya beserta mic dan kemudian dimasukkan ke amplifier yang kemarin. Di sini cuman power supply memakai baterai, oke? Jadi bisa nanti diaplikasikan portable. Oke, terima kasih telah menonton, sampai jumpa.